Tahan sampai besok. Aba Bejo Sugiantoro. Terus kemudian bersama Gus Bejo ada kapten tim kedua yang kemarin juga menjadi kapten dengan Arubin masih absen, ada Mas. Kondisi tim Persebaya untuk saat ini jadi kondisi siap semua, jadi gak ada kendala kebugaran seperti apa enggak, karena pemain besar sendiri Persebaya khususnya punya motivasi karena ini partai final walaupun pertandingan di leg pertama. Saya sering sampaikan saat mewakili tanpa ada Kojadu di sini, kita akan bermain dengan gaya Persebaya sendiri. Tapi kita tim pelatih juga mengobservasi dan melihat kelebihan tim lawan untuk mengantisipasi supaya pemain tidak ada kesalahan di pertandingan final besok. Jadi semua tim Arema, pemain Arema juga bagus semua ya. Ada pemain timnas di sana dan kita juga ada pemain timnas juga. Jadi pertandingan besok akan sangat menarik menjadi tontonan bonek-bonek kita. Berambisi untuk menang karena ini pertandingan ada dua leg, jadi agregat gol berpengaruh. Dan kebetulan di leg pertama ini Persebaya menjadi tuan rumah dulu, dan agregat itu akan berlaku untuk di pertandingan kita leg kedua. Tanpa saya sampaikan juga tim Persebaya juga ingin menang gitu, karena agregat ya kita sebisa mungkin ada satu ya ada dua, namanya agregat seperti itu. Tapi kita harus bersama Arema karena dua tim terbaik melangkah ke final juga salah satu catatan positif. Tidak, kita harus respect bersama Arema, dan mungkin sendiri Arema juga respect sebelumnya dengan tim Persebaya, karena satu catatan kita bisa mengalahkan tim Galacticos Indonesia. Itu yang membuat motivasi pemain untuk pertandingan besok sangat berlipat ya di situ. Ya Mas, dari mana? We are happy we are final. I think it's going to be our game. And this moment, I think Persebaya and Arema is the best of team in Indonesia. Not just for playing, scoring, and defending, and it's good quality football teams. I mean, we see the last year, there are about 6th and 7th position, and now they are improving. Okay, what to say, we are happy. And Persebaya is a dangerous team. And we come here to enjoy and play our best game, and the result will come. It's nothing easy in life. We have hope and hoping we can create something. We believe in ourselves and we are optimistic and we have good hope. We are one good family, atmosphere. We know what we can do, and tomorrow will be a great atmosphere, and I hope it will be some plus for Indonesian football.
Oke teman-teman, gak usah diterjemahkan ya. Coach Milo bahagia bersama adiknya FC lolos ke final. Dia bilang kita ingin menikmati pertandingan besok. Ini pertandingan yang sangat menarik. Persib adalah tim yang kuat dan berbahaya. Atmosfer pertandingan besok akan sangat menarik karena akan dihadiri oleh 2.000 penonton dan Coach Milo memastikan kita ingin menikmati pertandingan besok. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. It's no first time. We don't need second Persib. It's our usual motivation. It's not going to be changed. Football, they say, you always, if you go like bus, it's boring. Maybe it's a good motivation come to time with military and you go more power. When you come with military, you have more power. Jadi masyarakat akan meningkatkan motivasi pemain. Naik bus sudah biasa, bosan. Ketika naik kendaraan militer mungkin itu akan merasa lebih kuat. Seperti itu saja. Okay, so we're trying to not see too much. You know, we're trying to to hide these weaknesses, not throw out the game. But you know, it's not about Kayami and Persibaya. I mean, for Kayami, he will be very motivated to play because Persibaya discard him, and it's great motivation for him. And you see that Andik play against. Persibaya, he was star and he was no good in second game because sometimes he's a very hard player against a team when you have good record and go the other side. But when the team discard you and say you are no good for us, maybe this team will be Kayami going to keep Persibaya. That's all. Perusahaan dengan temannya Persibaya segala macam, Coach Milo bilang tidak terlalu seperti itu karena Persibaya sudah tahu temannya Arema apa. Arema sudah tahu kelemahannya Persibaya apa. Yang terpenting dari keberadaan Rika Ayame di Malang sekarang adalah Rika Ayame adalah mantan pemain Persibaya yang tidak diperpanjang, sehingga dia motivasinya akan sangat tinggi untuk mengalahkan mantan timnya yang tidak memperpanjang dia seperti itu.